Cinta pada saya, oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul pada hari ini untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Harus dengan sukacita ya adik-adik, karena kita masih sehat, masih berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai, adik-adik masih ingat yel-yel kita? Pasti masih ya. Jadi kakak tidak usah ajarkan lagi ya. Bagaimana kakak-kakak? Siap. Oke, Revival Kids. Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Yeay, sekali lagi ya kakak-kakak, dengan bersemangat. Revival Kids. Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Mari dengan bersuka cita kita angkat pujian, Aku Istimewa. Kita akan membuka ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut.
kita dengan doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami guru-guru sekolah minggu bersama adik-adik yang di rumah memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, biarpun secara online, mari Tuhan tuntun dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Tuntun sertai kami semua Tuhan, adik-adik yang di rumah, orang tua, maupun kami guru-guru sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu ini kami mulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kakak Tina ajak adik-adik semua berdiri. Kita menyanyikan pujian sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera. Buah-buah roh ya adik-adik, semua bisa ya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Adik-adik, kita semua seharusnya mau selalu dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup berbuah. Nah adik-adik, kita nyanyikan satu pujian lagi, cuip-cuip, pam-pam-pam. Semua masih tetap berdiri ya adik-adik. Yeah.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Tuhan Yesus masih mengizinkan kami anak-anak-Mu boleh melakukan ibadah sekolah minggu. Meskipun dengan keadaan yang sulit, kami belum bisa bertemu secara langsung, tapi kami tetap bersuka cita karena di sini kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau. Saatnya kami ingin bawa pergumulan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan kiranya mau mendengar. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan bagi pemimpin kami dan semua yang boleh menjalankan tugas mereka, agar mereka benar-benar menjalankan tugas mereka dengan baik. Dalam proses vaksinasi ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar boleh menolong kami semua dalam menghadapi pandemi ini Tuhan Yesus. Berdoa juga buat anak-anak-Mu Tuhan yang berada di mana saja, yang sampai dengan saat ini masih setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati mereka masing-masing. Berkati mereka dengan keadaan yang sangat sulit ini Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang terkena atau terpapar COVID-19, Tuhan kiranya Engkau sendiri yang mau memulihkan keadaan mereka, keadaan saudara mereka ataupun orang tua mereka yang terpapar COVID. Dan biarlah dengan kesehatan yang Engkau berikan, kami semua boleh memakainya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua rencana ke depan Tuhan yang akan berjalan dengan COVID ini Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap kuatkan kami anak-anak-Mu. Tuhan tetap kuatkan guru-guru sekolah minggu, kuatkan orang-orang tua, sehingga semuanya biar kami tetap menjalankan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya Engkau menyambut dan mendengar sesuai dengan rencana-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, duduk tenang, kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita sama-sama menyanyikan pujian "Ku Ingin Dengar Cerita". Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Kaunya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang waktunya bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Karena itu mari kita tenang, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami sudah memuji nama Tuhan dan sekarang waktunya kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua, menolong adik-adik yang ada di rumah agar mereka juga bisa mendengarkan, mengikuti firman Tuhan dengan baik dan dapat mengerti dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kaunya mau bertanya, pernah dengar kata lemah lembut? Tahu tidak orang yang lemah lembut itu yang seperti apa? Kira-kira ada yang tahu? Nah, ya, ada yang bilang bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tidak pernah marah. Ada lagi yang bilang bahwa orang yang lemah lembut itu orang yang kalau bicara suaranya pelan sekali, bahkan terkesan berbisik. Tapi ada juga yang bilang bahwa orang yang lemah lembut itu kalau dia berjalan, jalannya pelan sekali. Namun kira-kira benar demikian? Apakah orang yang lemah lembut itu seperti yang kita sebutkan tadi? Bagaimana kata Alkitab tentang orang yang lemah lembut? Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kata Alkitab tentang orang yang lemah lembut. Yang pertama, Alkitab bilang orang yang lemah lembut itu dapat dilihat dari perkataannya. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama bilang begini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat ini bilang jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Maksudnya jawaban yang lemah lembut itu apa ya? Nah, jawaban yang lemah lembut itu artinya perkataan yang kita keluarkan, perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang ramah. Saat kita keluarkan kata-kata yang demikian, apabila ada orang yang sedang marah, maka mereka tidak akan marah lagi. Atau saat mereka marah-marah, waktu kita bicara dengan sopan, dengan baik, maka marah mereka itu menjadi hilang. Nah, itu adalah perkataan yang lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut dilihat dari perkataannya, maka dia mengeluarkan perkataan yang baik, yang sopan, dan perkataan yang ramah. Nah, kalau begitu adik-adik di rumah saat bermain dengan teman-teman, maka pergunakanlah kata-kata yang sopan, yang baik, dan kata-kata yang ramah. Saat berbicara dengan orang tua atau berbicara dengan kakak-kakak, maka gunakanlah kata-kata yang baik, yang sopan, gunakanlah kata-kata yang ramah. Bukan kata-kata makian, bukan kata-kata kotor, tapi kata-kata yang baik. Karena orang yang lemah lembut dilihat dari perkataannya, mereka mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, yang berikut Alkitab juga bilang bahwa orang yang lemah lembut itu dapat dilihat dari sikapnya. Artinya bahwa orang yang lemah lembut itu tidak berarti tidak pernah marah atau tidak bisa marah. Kira-kira siapa di sini yang tidak pernah marah? Angkat tangan. Ternyata tidak ada, bukan? Semua orang bisa marah. Karena itu orang yang lemah lembut juga itu bisa marah. Tapi marahnya karena ada alasan yang jelas. Marahnya karena ada dosa yang dilakukan. Marahnya karena ada sesuatu yang membuat dia marah. Bukan sembarang saja dia marah. Di dalam Alkitab, Nabi Musa disebut sebagai orang yang lembut hatinya lebih dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Mari kita lihat dalam Bilangan pasal 12 ayatnya yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Ya, jadi Musa dibilang orang yang lembut hatinya lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Tapi kira-kira Musa itu pernah marah tidak ya? Ternyata di dalam Alkitab juga mencatat bahwa Musa sekalipun dia lembut hatinya, tapi dia pernah marah adik-adik. Nah, kira-kira dia marah karena apa ya? Mari kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat 19.
Di situ dibilang, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Wow, Musa marah-marah nih. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi sekalipun Musa itu dikatakan orang yang lembut hatinya, tapi ternyata dia pernah marah. Tapi dia marah karena bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas. Maka itulah yang membuat Musa marah sampai dia melemparkan kedua loh batu itu dan kedua loh batu itu menjadi pecah. Itu artinya Musa saja yang lemah lembut bisa marah. Berarti orang yang lemah lembut, orang itu bisa saja marah, tapi marahnya ada alasan yang jelas. Nah, kalau saat adik-adik di rumah berbuat salah, lalu papa, mama, atau mungkin kakak marah pada adik-adik, maka itu bukan berarti papa, mama, atau kakak tidak lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut itu bisa marah. Tapi kalau seandainya ada adik-adik di rumah yang saat marah kemudian melempar barang, marah lalu membanting diri, marah lalu mengeluarkan kata-kata makian, marah lalu mengeluarkan kata-kata kotor, maka itu bukan sikap seorang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut marah, tapi dia marah dengan alasan yang jelas dan dia marah dengan sikap yang baik juga. Nah, sekarang Kak Onya mau bertanya bagi kita semua. Kita semua kan sudah tahu apa itu orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut dilihat dari perkataannya, yaitu dia menggunakan kata-kata yang baik, sopan dan ramah, dan dilihat dari sikapnya dia bisa marah, tapi marah yang jelas atau marah karena ada alasan tertentu. Sekarang Kak Onya mau tanya, kira-kira siapa yang mau jadi orang yang lemah lembut? Angkat tangan. Wah, ternyata banyaklah yang mau jadi orang yang lemah lembut. Sekarang turunkan tangan kembali. Dan kalau kita semua menjadi orang yang lemah lembut, maka mari kita mau berdoa, meminta Tuhan menolong kita supaya menjadikan anak-anak yang ada sifat lemah lembut. Karena apa? Orang yang lemah lembut adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, meminta Tuhan jadikan kita anak-anak yang lemah lembut. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan menolong adik-adik di rumah, jadikanlah mereka anak-anak yang lemah lembut. Tolong mereka supaya dalam bersikap, dalam berkata-kata, mereka bersikap dan berkata-kata dengan lemah lembut, dan biarlah semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Amin. Salam adik-adik. Perkenalkan nama kakak Kak Umbu, kita akan menghafal ayat hafalan dari minggu yang diberikan minggu lalu. Kita hafal bersama-sama ya adik-adik. Kakak berhitung ya, kita sama-sama mulai. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ulang lagi. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Oke, baik. Selamat untuk adik-adik yang sudah bisa menghafal ayat ini, dan yang untuk yang belum bisa menghafal, tetap semangat ya. Kakak akan berikan ayat hafalan yang baru ya untuk dihafalkan minggu depan, yang terambil dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Selamat menghafal ya adik-adik. Salam. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Karena itu mari kita semua duduk dengan tenang. Kita menyanyikan sebuah pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami sudah mengikuti ibadah online dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu dapat kami tanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berpisah Tuhan, biarlah kasih Kristus selalu menaungi kami dan selalu menyertai kami. Hanya ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom semuanya. Halo, nama saya Lira. Halo, nama saya Livi. Halo, nama saya Marvel. Kami dari kota Surabaya. Teman-teman, jangan lupa ikuti terus kebaktian online sekolah minggu GKIN Revival agar iman kita kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh. Oke? Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!